Hey guys, what's up? Kembali lagi bersama saya Raffi Ferdiansyah. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang 10 hal yang pernah lo lakuin. Dan langsung aja. Pertama adalah nginjak lantai tanpa kena garisnya. Lo pasti pernah kan, lantai lo kan kotak-kotak gitu. Dan lo nanti jalan tanpa kena garisnya. Langsung aja deh contohnya. Yang kedua adalah nutup kulkas pelan-pelan buat cuma lihat lampunya mati. Pernah kan untuk kulkas pelan-pelan buat lihat lampunya mati aja kan? Langsung aja contohnya deh. Yang ketiga adalah pada saat lo bentol, lo pasti pernah kan kuku lo itu nunjuk-nunjuk bentolnya sampai membentuk silang atau garis-garis yang lainnya. Langsung aja contohnya deh. Yang keempat adalah membalikin bantal saat bantal udah panas. Jadi lu balikin bantal karena panas dan nyari yang bagian dingin. Contohnya, aduh panas, dingin. Yang kelima adalah robot-robotan. Nah kayak gini contohnya. Ya sah, ya. Yang keenam adalah loncat-loncatan di kasur. Pasti semua orang juga pernah loncat-loncatan di kasur. Contohnya nih. And 7. Lo pasti pernah nyimbangin stop kontak. Stop kontak tuh disimbangin. Contohnya. Yang ke-8. Yang ke-8 adalah lo pasti pernah kan ngebuat pesawat-pesawatan dan pesawat itu dipegang terus di hap. Hah, biar tinggi katanya. Dan contohnya. Ke-9. Yang ke-9 adalah pesawat-pesawatan. Ya, daripada susah ngejelasinnya, langsung aja contohnya. Terakhir, yang ke-10. Yang ke-10 adalah ini. Lo pasti pernah menggambar pemandangan gunung, tengahnya ada matahari, ada awan-awannya, ada sawah, tengahnya ada jalan, kayak gini. Lo pasti pernah. Nilainya berapa? 8, 10, 9, 7. Diam lo. And segitu aja yang dari kami dapat kami sampaikan. Semoga bisa mengingat masa kecil lo dulu yang sangat bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jangan lupa untuk follow Instagram saya Inkrafi dan saya @davadonam. Buat we make video in sadar kreatif. Jangan lupa untuk like. Kalau yang mau nambahin tinggal komen aja. Jangan lupa untuk subscribe.